Tempat ini habitatnya piton. Cuman mudah-mudahan kita di hari ini dijauhi dari segala mara bahaya yang baru satu yang besar, semuanya berukuran kecil. Kerang tumis saus, ini dia. Oke. Enak banget kawan, enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jumpa lagi di channel saya di Dunia Kampung. Hari ini kita kembali lagi berpetualang. Ini di lokasi yang berbeda, cuman tujuan yang sama. Tujuannya mencari jenis-jenis kerang yang ada di bakau di daerah ini. Saksikan terus perjalanan saya. Semoga hari ini kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Ini mitosnya, tempat ini habitatnya piton. Cuman mudah-mudahan kita di hari ini dijauhi dari segala mara bahaya yang seperti disebutkan dalam mitos-mitos tersebut. Karena kita tujuannya ke sini untuk mencari rezeki. Kawan-kawan, disinilah lokasi kita mencari kerang. Nanti selain kerang bakau, kita juga mencoba mencari kerang-kerang kima yang ada di laut sana nanti. Cuman kita coba dulu mencari di daerah ini. Mudah-mudahan kita menemukan banyak di sini. Dan kalau memang nanti banyak, sekali lagi, kalau memang banyak, kita temukan nanti langsung kita masak di tempat. Selebihnya kita bawa pulang ke rumah, kita bagi-bagi. Saksikan terus perjalanan kami di Dunia Kampung. Kawan-kawan, contohnya kita sudah dapat satu, tapi ukurannya kecil. Oh ya kawan-kawan, di sini lokasinya sangat berbeda dengan lokasi kita sebelumnya. Itu kalau lokasi kita sebelumnya tanahnya lembab dan lembut. Kalau ini agak sedikit keras karena terlalu banyak batang dari ini, batang dari mangrove. Dan di sini juga banyak sampah dan berbau. Cuman kita sudah dapat satu, mudah-mudahan ini pertanda kalau di sini ada banyak kerang. Ini masih ukuran kecil. Oke, saksikan terus. Guys, kita dapat lagi, cuman masih ukuran yang kecil. Kita dapat lagi, sudah beberapa gua dapat, baru 15 menit udah dapat sekitar 5 biji. Cuman di sini agak susah, lokasinya terlalu banyak.
sampah. Jadi kita harus membersihkan sampah terlebih dahulu baru kita mencari kerangnya. Sampah jadi susah mencarinya dan bau. Kita udah berapa, udah hampir 10 buah kita temukan, cuma ukurannya masih sangat kecil. Kita dapat lagi nih. Besar. Ini ukurannya agak sedikit lumayan besar. Nih. Alhamdulillah kita sudah dapat yang ukuran sedikit besar dari tadi. Terlalu seperti ini terlalu rumit karena terlalu banyak sampah di sini. Jadi tangan agak terasa sakit meremas-remas tanah karena sampah tadi dan ini banyak jenis sampah. Selain sampah kayu juga ada sampah-sampah jenis sampah-sampah rumah tangga mungkin yang hanyut di bawah aliran air kemari. Satu jam cari kerangnya, cuman belum begitu banyak kita dapat karena ini perdana kita ke lokasi ini, jadi kita belum tahu di mana habitat-habitat yang paling banyak. Ini satu jam baru segini kita dapat dari. Baru satu yang besar, semuanya berukuran kecil. Tapi lumayan, kita syukuri inilah hasil kita hari ini. Jadi ini dia kerang yang sudah kita cari tadi. Ini kita coba masak langsung di tempat beberapa buah sebagai pengganti kawan nasi, karena kita nggak bakal nasi dari rumah, jadi kita masak kerang ini. Nanti kita masak dengan olahan seperti apa, saksikan terus di channel Dunia Kampung.
kawan-kawan semua, kita jadi kita sekarang lagi masak, lokannya sedang kita masak. Kita olah ini ya, tumis saus, lokan tumis saus ya. Karena kita kasih ini sausnya ada, sudah kita sediakan dari rumah. Ini sausnya ada 5 bungkus, 5 saset. Ini cara masaknya simpel aja. Jadi bawang dan cabai kita tumis duluan. Setelah itu kita masukkan kerang yang sudah kita kupas tadi. Terus masak hingga mendidih. Setelah mendidih nanti baru dituangkan saus sasetnya. Nah ini sudah kita tuangkan. Sudah kita tuangkan sausnya. Tinggal kita menunggu matang. Enak banget, ini dia kerangnya yang sudah kita masak, kerang tumis saus, ini dia. Oke. Enak banget. Ini kerang tumis saus. Enak sekali, apalagi kita makannya di pinggir laut. Ini benar-benar sedap. Kawan-kawan semuanya, petualangan kita di hari ini kita cukup sampai di sini karena ini sudah sore, kita mau pulang, kita juga sudah makan dan setelah ini kita langsung pulang. Jangan lupa untuk dukung kami terus dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tolong kamera dulu.